Zafran, kamu gak apa-apa kan? Gara-gara kamu nih bro, aku terjatuh. Itu ada pahulek, dia lagi ngapain ya? Bro, bro, kamu lagi ngapain di sini? Zafran, ini aku lagi nungguin kakakku. Walah, kok ditungguin bro? Emangnya kamu mau kemana? Tadi kakakku nyuruh aku nungguin di sini bro. Katanya mau muat lato-lato, tapi gak ada sampai sekarang, udah lama. Waduh, ya udah bro, ayo mendingan kita susul aja kakakmu, takutnya kenapa-napa. Ya udah, iya, ayo ah. Waduh, stop, Sam, stop. Wah, itu kayaknya kakakmu terjatuh, bro. Waduh, iya, itu kakakku, bro. Kakak, ayo bro kita bantuin. Kakak, kak, aduh kakak. Adek, bantuin kakak, dek. Bantuin anterin latonya. Kakak malah kecelakaan. Iya, sebentar, kak. Aku nyari bantuan dulu. Mang, sini, mang, bantuin, mang. Waduh, mereka kenapa ya? Mang, bantuin, mang. Kakakku kecelakaan. Walah, siap, bro. Mang, taikin aja latonya ke bak aku. Kakak gak apa-apa kan? Gak apa-apa deh, tapi tolong anterin lato-lato ini ke depan ya, orangnya udah nungguin. Soalnya latonya mau dianterin ke pasar. Siap kak, aku anterin sekarang sama si Zafran. Zafran, kamu bisa oleng gak kalau bawa muatan gini? Bisa sih bisa bro, tapi aku takut terjatuh. Alah, Zafran cemen. Waleh, lihat ini bro, olengku. Kembali lagi bersama kami. Pasukan damai, pasukan perkudaan. Torang di sini nyandang material pangoni. Kalau torang semua pembarani. Kembali lagi.
Azafran, kamu gak apa-apa kan? Gara-gara kamu nih bro, aku terjatuh. Iya, maafin aku. Tadi aku gak bermaksud mau nyelakain kamu, maafin ya. Lain kali jangan gitu bro, gak baik. Begini kan akibatnya, mana aku lagi bawa muatan. Tuh kan jadi rusak latonya. Iya, maafin aku. Ayo kita beresin latonya.